Halo guys, hari ini mau buat homemade tom yum pesa. Bahan-bahan yang diperlukan adalah limau nipis, akan diperah, nanti lengkuas, cili kering, air asam jawa, serbuk ketumbar. Ini yang penting. Kamu buat tom yum Thai kan, ini penting sos ikan. Cili merah, serai, bawang merah, bawang putih, daun limau, dan juga halia. Semua nih bahan-bahan akan di blend ya. Oke. Rendaman air asam jawa ya. Bahan-bahan tadi ya, sekarang saya blend. Panaskan minyaknya dan masukkan bahan-bahannya. Kita biarkan dia sehingga kering ya. Terusnya masukkan serbuk ketumbar 1 sendok setengah, dan juga gula melaka, tapi saya guna brown sugar. Masukkan 2 sudu besar sos ikan. Akhir sekali untuk paste tom yum, masukkan air limau nipis. Biarkan dia mendidih sehingga kering ya.